kesian. Tak apa, ramai orang tak ada anak. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang loceng. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube Mr. Tepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol loceng tu untuk notification. Sama seperti isteri-isteri lain, Siti Elizad juga semestinya menginginkan zuriat yang boleh menjadi penyeri dalam rumah tangganya bersama suami. Bahkan sebelum ini, perkongsian mengenai perjuangannya menjalankan kaedah IVF untuk kali kedua demi mendapatkan cahaya mata nyata mencetuskan rasa sebab ramai. Bukan satu tempoh yang sekejap, bahkan dia sudah menantikan kehadiran seorang anak selama 8 tahun mendirikan rumah tangga. Walau bagaimanapun, baru-baru ini rakaman suara ketika dia mengendalikan sesi on air bersama seorang pemanggil perempuan di radio telah mengejutkan ramai. Ketika sedang rancak berborak, pemanggil terbabit dikatakan tiba-tiba bercakap mengenai isu ketiadaan zuriat dengan Siti Elizad. Mungkin niatnya mahu memberikan semangat, namun bahasa yang digunakan kedengaran seakan-akan terlalu jujur dan bernada menyindir sebelum diiakan semula dengan penuh kelembutan. Sempat mendengarkan perbualan tersebut ketika membuka radio, rata-rata netizen juga merasa simpati kerana Elizad terpaksa berdepan dengan situasi janggal berkenaan. Mereka meninggalkan komen mengecam pemanggil berkenaan yang lancang berkata-kata tanpa memikirkan perasaan seseorang. Hakikatnya bagi mereka, isu sensitif berkaitan anak tidak sewajarnya dibincangkan sebegitu rupa memandangkan artis berkenaan juga sedang bertugas. Tengoklah cerita. Lamayan Ramadan. Ibu tahun muda pula tu, Shima. Okey. Shima, apa khabar awak petang ni? Petang ni macam sunyi lah Kak Liza. Kenapa sunyi? Rindu lah Kak Liza. Kita pun rindu sangat awak. Ya ke Adi Syama? Kena ada kesempatan nanti kita berjumpa. Shima, okey. Gambar. Boleh. Kan saya cakap dengan awak nanti kalau kita berkesempatan dekat mana-mana pun. Kalau berkesempatan kita berjumpa, mesti bergambar. Bukan awak nak tengok gambar dengan saya. Saya lah bergambar dengan awak, Shima. Boleh. Okey. Kesian. Tak apa, ramai orang tak ada anak. Betul. Tu tipu je bang. Siapa tu, silakan. Abang dia tukar bang. Saya nak bagi ucapan pada Luang Hayati di terima kasih korang sudi tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini.